Bapak Ibu, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebaikan itu walakinnal birra, bahwasanya kebaikan itu, di ayat ini menjelaskan hakikat tentang albirra, hakikat tentang kebaikan. Karena ada banyak lafaz-lafaz albir, lafaz kebaikan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam hadis Nabi. Ada istilah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada istilah lagi wa ta'awanu 'alal bir, tolong menolonglah dalam kebaikan. Maka albir ini bahasa Arab artinya kebaikan, bukan minuman keras, karena ada minuman keras namanya bir. Nah, ini sesuai dengan nubuah dari Nabi bahwa nanti di akhir zaman akan khamr itu akan dinamai dengan nama yang bukan namanya. Contohnya tadi dinamai bir padahal khamr minuman keras.